Bikin risol mayo yuk teman-teman. Siapkan kulit risol, tepung roti, bahan isian, celupan dan perekat. Video lengkapnya teman-teman bisa nonton di channel YouTube Mama Winnie. Untuk mayones, tambahkan susu kental manis agar lebih enak. Cara membuat, siapkan 1 lembar kulit risol. Isi 1 sendok makan dengan mayones, sosis, telur, saus tomat. Lipat seperti amplop atau sesuai selera teman-teman. Beri perekat agar tidak bocor. Lalu gulingkan ke dalam tepung roti. Sebelum digoreng, masukkan ke dalam kulkas. Goreng sampai matang dan Masya Allah tabarakallah, risol mayo sudah siap. Jika kalian suka video ini, like dan selamat mencoba di rumah.